Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Aninosa Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang diferensiasi misi perguruan tinggi yang membedakan perguruan tinggi itu menjadi dua kelompok besar, yaitu perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi. Untuk perguruan tinggi akademik, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. Sedangkan untuk perguruan tinggi vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Nah, mereka masing-masingnya ini juga punya beberapa jenis. Untuk perguruan tinggi akademik itu ada universitas, institut, dan sekolah tinggi. Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu, pengetahuan, dan atau teknologi. Dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sementara institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Lalu ada sekolah tinggi yang juga merupakan bagian dari perguruan tinggi akademik. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Jadi bedanya kalau universitas tadi berbagai rumpun ilmu, kalau institut sejumlah rumpun ilmu, kalau sekolah tinggi itu satu rumpun ilmu. Nah, selanjutnya jenis dari perguruan tinggi vokasi, yaitu ada politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Untuk politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sementara akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Jadi kalau politeknik tadi berbagai rumpun ilmu, kalau yang akademi ini satu atau beberapa cabang ilmunya saja. Untuk akademi komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma 1 dan atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Oke teman-teman, itu dia tadi dua kelompok besar dari perguruan tinggi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember to like, comment, share, and subscribe this video.